Yes, apa nih? Karina lagi lah ya. Welcome back to my Catur Ajib Gameplay, guys ya. Kita lihat dulu hero di awal dikasihnya apa nih, guys. Semoga ada Hellcat-nya sih ya. Oke. Gak ada nih, guys. Pasang dulu lah ya. Santuy-santuy. Nah, ini kita ambilin semua nih, guys. Sabar-sabar. Goldnya habisin, guys ya. Oke, di gameplay kali ini, guys, kondisinya ini kita lagi pakai Remy skill 3 ya untuk commandernya. Itu artinya kita bakal ngabisin di setiap roundnya gold kita aja, guys. Ya kalaupun mau ditahan 2 inters juga nggak masalah. Nanti setelahnya di akhir setiap roundnya kita fast hang ya. Ada inspire, ini bagus banget ya. Ada inspire, guys. Kenapa gue bilang bagus? Karena gue di sini targetnya sebenarnya itu one-one, guys ya. One-one. Tadi diambil one-one-nya, ya udah nggak apa-apa. Karina dulu. Karina dulu untuk ngegendong di awal-awal. Nah, one-one keluar nih, guys. Ini bagus banget ya. Nah, ini yang nggak kita butuh-butuhin bisa kita jual lagi ya. Sisain 3 hero ini aja. Gold kita 11, guys. Hellcat nih. Kita coba tahan 2 interest nih ya, guys ya. Gak apa-apa, nanti di akhir round ini kita ambil semua itu kondisi di shop terakhir, guys. Sisa goldnya masuk untuk diskon up level ya. Santuy aja, pokoknya ini target gua 1-1. 1-1 itu kan harga 3 gold ya. 1-1 3 gold ini sebenarnya ya, gua bakal make kebanyakan hero harga 3 gold nih, guys. Kayak Hanabi, terus Karina, one-one, ya itu 3 gol semua. Jadi target gue di sini tahan di level 7 ya. Gue ambil semua ini kayak Hanabi, Chou, Akai, itu kan ada sisanya masuk untuk diskon up level. Mau cepet-cepet ke level 7 nggak apa-apa juga, guys. Santuy aja, tahan di level 7 yang penting. One-one keluar lagi, nice banget, guys. Harus tetap aman ya ini ya, harus tetap aman. 2 interest nanti gue ambil semua tuh, guys. Gini, kurang satu lagi, ya udah ini juga ya. Nanti kita ambil semua untuk up level sisanya, guys ya. Ke level 5 next roundnya udah enak nih, guys. Ada kemungkinan one-one makin sering keluar ya. Itu dengan catatan kalau lawan-lawan kita ini nggak ada yang ngambilin one-one juga, guys. Kalau ada sama-sama 3 player lah minimal ya, itu ada yang main one-one juga. Ya walaupun kita tahan di level 7 ngeroll terus di situ, guys. Percuma ya. Paling keluar satu lama juga bintang 3-nya, guys. Itu kalau ada dari 3 player kita main ke arah 1-1 juga ya. Semoga sih nggak ada, guys. Aduh, harusnya tadi Mia terakhir, guys. Ini kombonya pasti ke arah Archer ya. Tapi kalau untuk Kadia belum tentu ke arah Kadia kita, guys. Itu terakhir aja ya. Memang one-one itu kuatnya harus pakai Kadia. Tapi gua di sini mau buat versi tersatisfyingnya ya, Hyper one-one ini. Pakai Astro nih kalau bisa, guys. Astro terus full attack speed ya. Makanya ini spell aja gua ngambilnya inspire nih. Ya pastinya udah ketebak ya, itu ke arah attack speed targetnya. SPD gua buat kenceng banget nih one-one-nya, guys. Ya, ini sebelum fade box. Ya udah, seperti biasa aja ritual santuy dulu kita, guys. Ya ngopi-ngopi jangan lupa direstarikan, guys, supaya hoki gameplay kita. Anjay, santuy. Wah, mantap, guys. Oke. Sisanya masuk lagi tuh ya. Santuy aja, nggak masalah, guys. Tahan di level 7 pokoknya. Ada buku, kristalnya Gunner, guys ya. Gua ambil buku. Ini pasti kepake walaupun bukan ke one-one ya. Gua mikir langsung ke depannya nih, guys. Dari Archer gua mau pake si Melissa ya. Ultinya Melissa itu, tamengnya Melissa nambah attack speed untuk ke hero-hero yang ada di dalamnya ya. Jadi itu worth it banget ngambil buku. Karena kondisinya kristal juga begitu, guys ya. Kita jual lagi ini hero-hero yang gak perlu, guys. Santuy Kadia ya. Kadia itu terakhir, guys. Nyantai. Ini gue buat sakit dulu nih one-one-nya nih.
Kalau bisa ke arah Astro dulu ya. Karina, wah hyper sementara ya udah. Kalau kayak gini kondisinya siapa lagi, guys? Karina ya. Menyesuaikan kondisi dan situasi dulu nih, guys. Oke. Karena kita udah main open di awal ya, nyerah-nyerah santuy di awal. Ya, setelah fan box harusnya win streak, cok. Kalau bisa ya jangan kalah-kalah lagi ya. Minimal 5 kali win streak. HP kondisinya ada di angka 50-an sebelum fat box kedua ini, guys. Itu udah bagus ya. Kalau di awal main open. Ini sementara ini masih 60-an nih, guys. Ya kalah sekali nggak apa-apa lah ya. Nanti kita lihat star core-nya juga, guys. Gua sih incarannya ya, star core archer itu ada yang nambah attack speed setiap detiknya. Itu target star core gua, guys. Nah nih, jualin lagi. Ya begitu-begitu aja, guys. Remi 3 mah memang rada pegel aja tangan ya. Itu aja sih. 10, santai-santai. Santuy, guys ya. All in aja deh, guys. Martis, Karina lagi keluar, guys. Waduh, nggak apa-apa deh ya, habisin dulu aja goldnya. Benernya target gua bukan Karina sih, guys. Karina bukan target bintang 3 gua ya, karena kenapa, dia harga 3 gold, 1-1 3 gold. Di line up itu ada Nabi 3 gold juga, kebanyakan, guys. Mending kita ya kalau itu ya 1-1 dulu gitu kan, cari 1-1 dulu bintang 3 ya. Kalau mau yang lain nanti selanjutnya ya setelah gitu ya. Kalau dapat terus ya diambilin dulu aja gitu. Yang penting hyper utama kita dulu nih, guys. Target eksperimen ya. Ini lawan Creepron, guys. Nanti kita ambil semua tuh ya. Ini pas banget dua interest, guys. Setelah ini Creepron keluar. Kayak gini nggak apa-apa, kita tahan aja. Tiga hero Astro, tiga hero Archer, guys. Irritel 13 lagi. Ya ampun, 13, cok. Masih level segini. Kemana ini? 1-1 10. Waduh, ini pada main 1-1 semua nih, guys. Harus agresif kalau kayak gini kondisinya, guys. Harus bener-bener dibantaiin dulu nih yang ngambil-ngambil 1-1 Irritel ya. Nah, ini ada si Albert, guys. Si Halbert, kita lihat untuk star core-nya nih, guys ya. Tunggu bunganya keluar baru kita ambilin semua. Oke, gas. Kita lihat star core-nya, guys. Wah, nah ini dia, guys. Nambah attack speed ya. Astro juga ada yang Thunder, ya udah. Star core archer yang win. Ini bagus banget, cok. Langsung aja ke 1-1 ya. Gak peduli dia masih bintang 1 kondisinya nih, guys. Harus cepet bintang 2 dulu lah ya minimal. Cari dulu, guys. Masih level 6 nih. Yuk, 1, keluar 1. Tolong lawan, keluar 1. 1. Ya, Hanabi Mia. Hanabi aja 3 gol dia udah keluar, cok. 1-1. 1. Enggak ada. Aduh, Luoyi nih. Nantilah ya Luoyi, guys. 1. Nggak ada lagi, guys. Ya ampun. Minimal bintang gua dulu nih. Harusnya sih di level 7 memang, cok, paling besarnya ya. Ya ini Karina, Hanabi 3 gol juga udah keluar. Kalau kayak gini kondisinya, guys, itu artinya lawan-lawan kita juga ada beberapa yang main 1-1 juga, guys. Nah, kayak gini contohnya tuh, 1-1 dia udah B2, guys. Ya. Itu sangat mempengaruhi sih, guys. Agak rebutan kalau kayak gini. Harus agresif ya. Yang ngambil-ngambilin 1-1 ini harus kita bantain dulu nih, guys. Biar balik lagi 1-1-nya ya ke stop. Nah, di situ kita ngeroll. Nah, ini kita ambilin semua, guys. Trot. Oke. 1-1. Nah, gitu dong. Buang lagi, guys. Tahan Hanabi ya. Tahan dulu Hanabi, tahan. Santuy. Oke, tuh 4 gol aja udah keluar tuh, guys. Ada Hanzo ya. Nah, ini mungkin gua up level ke level 7 next round ya. Next round dah, guys. Ini gua up level ya.
ada Melisa di situ, tahan dulu. Kita lihat ini lawan Link 2. Hyper sementara masih di Karina ya, karena Crystal Astro juga belum kita dapat nih guys. Semoga sih cepat nih ya, di fight box kedua ini ada lah. Dapat enak, cok. Langsung gua gas 1-1, 6 archer dulu biar Star Core aktif, guys. Oke. Elisa ya. Kita ambil semua tuh, guys. Kalau enggak ya udah, itu sisa goldnya masuk untuk diskon up level ya. Level 7. Jadi next roundnya kita cuma nambah 9 doang, guys. 98 lah ya kalau kayak gini kondisinya. Nah, kan? Cuma 8 gold doang tuh, guys. Gold kita 11 ya. Bisa ngeroll sekali sih, guys. Nah, pas banget nih ya, up level masuk Melisa. Melisa tengah pastinya, buku kasih Melisa, guys. Ya. Nggak peduli itu, yang penting Melisa ulti sekali aja. Keuntungannya untuk temen-temennya ya, yang ada di sekitaran dia, guys. Hero-hero yang ada di dalam tamengnya Melisa pas Melisa ulti itu bisa meningkat attack speednya ya. Let's go. Kita lihat di sini lawan Tar 1 ke arah mage sama elementalis nih ya, tapi dia masih level 5 sih, guys. Kita bantai dulu nih. Nice. Oke, santuy, jangan buru-buru ke level 8 ya, guys ya. Harus tahan di level 7 nih, minimal ya dapat satu lagi atau dua lagi 1-1 mau bintang 3. Nah, di situ kalau mengharuskan kita ke level 8 ya udah nggak apa-apa, guys. Di level 8 juga itu masih ada kemungkinan 1-1 keluar ya. Walaupun persentase chance-nya itu nggak sebesar di level 7, guys. Ada Crystal Astro-nya nih. Jangan diambil, tolong ya. Ada Crystal Astro, tolong jangan diambil. Nah, itu ambil slot tuh. Oke, nice, dapet kita, guys, Crystal Astro. Target satu kristal ini udah kita dapet. Jadi gua incarannya nih next kristal ya. Ini 1-1 harus 2 kristal, guys. Karena gua udah beberapa kali nyoba ya main 1-1 2 kristal. Satunya sama kristal apa? Sama kristal elementalis, guys. Gua buat 1-1 loncat-loncat terus nih, guys ya. Oke. Kayak gini aja attack speed ada di inspire ya. Sementara ini, guys. Gue sih berharapnya ya item tambahan itu ada golden staff ya. Karina keluar terus sebenarnya, guys. Itu kalau kita ambil-ambilin mungkin udah bintang 3 itu ya. Yang penting 6 archer aktif dulu nih, guys. Efek Star Core ya. Wah, ini udah kelihatan nih ya. Ini ke arah Saber Gunner. Di setiap matchnya, setiap kali gua main itu, guys, pasti ada aja yang main ke arah combo yang beginian nih ya. Nggak jauh-jauh dari Freya Gunner, Hyper Clauda, Hyper Kimi. Memang agak menyusahkan sih, guys, robotnya itu ya. Tapi kalau Hyper 1-1 jangan khawatir sih, guys. Jangan khawatir, 1-1 ini bisa ngindarin ini ya, ngindarin efek dari pecahnya robot dia itu, guys, yang agak menyusahkan memang itu ya. Kalau ketika 1-1-nya ini loncat, cok, 1-1 loncat robot pecah, jadi nggak kena 1-1-nya gitu kan, bisa. Nyantai jadi. Oke, ini bentar lagi Star Core kedua keluar nih, guys. Next round creep round ya, gas. Woyilah gitu. Waduh, jual santuy. Ada Melisa. Jual lagi ini ya. Ambil Melisa aja, guys. Nyantai. Itu badang bisa di akhir. Bisa aja kita ada kemungkinan nggak pakai badang. Kita pakai Hero Astro yang punya efek CC ya. Itu ada banteng sih, guys. Nyantai di akhir aja kalau itu mah, cok. Santuy dulu. Nah, ini kan ada lagi tuh. Gunner Saber aja, guys, kita ketemunya nih ya. Loncat, Wan, kasih tahu, Wan, pecahin dulu. Waduh, pas Wan-Wannya lagi nggak ulti ya mah, ya otomatis kesusahan kita, guys ya. Loncat, Wan, kasih tahu, Wan. Masih win streak berapi-api kita, guys ya. Oke, nice. Ambil kaguran ya. Akai aja deh, guys. Oke,
Oke, Hanabi. Wah, Hanabi nih bintang 3, boleh juga nih guys, memperkuat line up lah ya, walaupun bukan hyper. Gak bisa cok, kalau Hanabi tuh mau jadiin hyper, Scarlet Shadow-nya harus aktif. Karena kalau nggak aktif, walaupun Hanabinya bintang 3, tetap damage-nya nggak berasa, nggak sekuat Wanwan guys. Gampang lah ya, ini kita ambil-ambilin dulu ya bintang 3 syukur, nggak apa-apa juga guys. Oke, tahan. Nah ini Mia, bisa kita tarik ya. Kita tarik aja biar Archer 4, Astro 4 sementara ini aktifnya guys. Jadi di sini Star Core yang keluar itu masih ada kemungkinan Star Core Astro-nya keluar lagi guys. Itu ya maksud gua guys ya. Lebih bagus sih, lebih dominan hero-hero Astro. Ada Astro lagi nih guys. Gak ada pilihan ya. Yang penting combo maksimal dulu, cok. Masalah 1-1 bintang 3 bisa kita cari. Lihat HP gua masih banyak tuh ya, lumayan lah ya. Sama helm aja nih guys. Kita lihat Star Core keduanya. Nah, benar aja tuh guys. Ya. Wah, ini bagus nih untuk ke Irithel. Sejauh ini Irithel belum dapet guys. Tahan. Tahan dulu, jangan kasih ke Karina. Jangan. Langsung maksimal nih guys. Wah, kurang satu ya. Kurang satu, cok. Kurang satu slot. Harusnya Irithel. Irithel dong. Wah, mana nih Hanabi lagi. Masih belum keluar Irithel. Waduh. Irithel. Melisa, guys. Ya udah, gas lah. Jangan kelamaan. Ini sementara dibantu Archer dulu lah ya. Sebenarnya kalau ada Irithel kan ganti aja tuh Mia. Udah 6-6, guys. Let's go. Waduh, ada bunga bangke tuh di depan tuh ya. Bintang 3 banyak banget. Oke. Kasih tahu Melisa ulti. Nice banget, setiap detiknya attack speed 1-1 makin meningkat, guys ya. Makin lama makin mantep. Nice. Hilang ya. Dia ngambilin 1-1 juga tuh, guys. Nah, ini di shop terakhir ada Hanabi nih, guys. Ini jual dulu lah ya. Hanabi satu lagi bintang 3 kalau kayak gini, guys. Ini sih positif guys ya, karena gue memang mau tahan di level 7. Hanabi keluar langsung bintang 3, nggak tuh. Langsung 6-6 juga guys, Irithel-nya udah keluar guys ya. Oke. Nyantuy. Udah 6-6 nih yang penting guys ya. Kita coba ini hypernya di Hanabi. Kita pindah dulu hyper di Hanabi ya guys ya. Oke. Itu helm biarin di ini aja, di Melisa guys. Karena ya base HP. Nah kan 1-1 nih keluar nih. 1-1 keluar nih guys. Ini waktunya kita ngerol-ngerol. Full ngerol aja guys ya. Oke, waduh, keciduk sama siapa tuh? Mode Titan. Yin ya, oke. Ada Yin mode Titan guys. Pakai Star Pole. Ulti. Nah itu ya, kekurangan dari Hyper Hanabi walaupun bintang 3 tuh guys. Nggak sekuat 1-1 damage-nya. Lihat. Ya walaupun sakit lah ya, tapi kondisinya kalau positioning lawan itu nggak rapet-rapet, jelek banget Hanabi guys. 1-1 udah mulai keluar nih. Ini enak sih guys ya. Nah bisa lanjut ngerol guys. Ya sabar dulu ke level 8-nya. 1-1 tuh keluar lagi ya. Ini sih momennya lagi keluar terus, jadi ya harus kita manfaatkan guys. Star Core ya, lupa kepasang guys. Ke Irithel aja deh ya. Masih bintang 1, nggak peduli guys gua. Yang penting mah penambahan sinergi lah ya. Dua lagi cok. Karina terus tuh keluar tuh ya. Jangan diambilin. Gold kita ini untuk 1-1 dulu guys ya. Kalau kita ngambilin 1-1, Duitnya abis guys. Jadi plus minusnya itu ada ya. Pasti kalian, wah itu Karina kalau diambilin terus bisa bintang 3 kan lumayan gitu, memperkuat line up ya. Tapi kan 1-1-nya bisa nggak di level segini, di round segini gitu ya. Udah tinggal 2 lagi bisa nggak? Gitu kan, plus minusnya ada guys. Nyantui dulu. Kalah tuh di sini. Aduh, Hyper Hanabi. Nggak bisa, cok.
Tanpa Scarlet Shadow Hanabi bukan apa-apa, guys. Fanbox keberapa? Di ketiga ya. Apa nih? Dapat enggak? Dapat slot, guys. Dapat slot. Wah, untung dia enggak ngambil wrestler, guys. Dia main ini ya, Gunner. Di situ ada Claude, Claude wrestler kesusahan one-one nih, guys. Brody. Tapi kalau damage-nya mantep banget sih, santuy. Gua coba nih ya. Gua pindah, guys. Brody bintang 2 kan ini. Gua coba Hyper Brody. Tadi kalian udah lihat ya Hanabi Astro gimana. Ini gua coba ke Brody. Ada buku. Nyantuy. Karena item juga ini, guys. Gua berani ya. Jadi lebih satisfying, guys. Hyper Brody Astro tanpa buku itu nggak terlalu satisfying lah ya, guys ya. Lihat nih. Dia pakai buku ditambah damage dari si Hellbot. Lihat. Santuy, santuy, santuy. Oke. Oke, ulti, ulti Brody. Sireng. Nice. Waduh, yang penting pecah dulu tuh ya. Pecah dulu. Buset, buset, dia mau meninggal aja ulti lagi, guys. Wah, nggak bisa basic attack tuh. Untung itu retailnya juga masih ada. Sakit banget si Brody mah, guys. Posisinya udah paling bener. Brody itu hyper di tengah depan ya. Jangan takut. Selama ada buku, guys. Kalau nggak ada buku sih jangan. Gue sih nyaranin aja ya, Brody kalau nggak pakai buku mah kurang mantep, cok. Harus pakai buku Brody itu ya. Bintang 2 aja udah begitu damage-nya, cok. Apalagi bintang 3. Jadi ini gue liatin aja ya, satu-satu gantian, guys. Brody, nanti Wanwan. Ini Wanwan belum bintang 3. Wanwan bintang 3 baru terakhir. Raja terakhirnya di Wanwan gitu ya. Tahan dulu Brody, nyantuy nyantuy, santai. Wan, nah satu lagi Wan, Wan. Tolong Wan. Wan keluar Wan ya. Iya, iritel. Enggak ada. Oke. Oke, gini dulu. Kita lihat Hyper Brody masih si ireng nih ya, guys ya. Ulti ireng, ireng, ulti trot. Gila sakit, guys. Yang penting itu robotnya pecah dulu lah ya. Wih, cakep banget. Sekali lagi, sekali lagi. Nggak sempat. Ireng, ireng. Baru dipuji sekali dua kali udah kecret. Itu kalau bintang 3 sih, guys. Mantep itu ya. Oke. Udah ya, udah main-mainnya udah, guys. Nganar-nganarnya udah, guys ya. Gue pindah lagi nih. Wanwan 10 lagi ya. Masih banyak, guys. Cuma butuh satu kok. Langsung pindah lagi ke Wanwan ya. Crystal Astro. Sabar, guys. Sabar, guys. Sini aja ya. Sama ini. Wah, butuh inspire deh nih, guys. Butuh inspire. Ini ya. Oke, let's go. Kita lihat nih, dapat tambahan kristal nggak nih kita, guys? Archer Astro nggak apa-apa lah ya. Wih, ada elementalis. Immortal. Gas. Edora, aduh. Ah, ada Saphir langsung aktif dong. Ya, kayak gini kan? Langsung ganti dua kristal kayak gini mah, guys. Apa yang diganti? Inspire ya. Waduh, ini sesuai target gua yang gua bilang di awal nih, guys. Sebenarnya itu nggak ada si Hellbot juga. Si Hellbot ganti Inspire, nggak apa-apa sebenarnya. Nantilah ya, gua eksperimen bener-bener full attack speed. Nah, untuk Elementalis, aktif 3 aja. Nice! Bintang 3 nih ya, mamam kamu ya. Mau pakainya Saber, apa itu Gunner ya, maju sini. Lihat nih, nambah attack speed ya dari Melisanya juga. Oke, ulti, ulti langsung Melisa, Melisa ulti. One one setiap detiknya meningkat ya attack speednya. Kasih tahu Wan, ulti sekali lu satisfying banget nih Wan. Kasih tahu tuh Freya Gunner tuh sekali loncatan tuh hilang ya. Nice. Waduh, Claude-nya full shield, guys. Full shield. Langsung hilang dong. Nice, hilang. Kasih tahu Wan. Kelas Wan, sumpah Wan, kelas Wan. GG. Wah, ini sih mantep nih. Ini gue udah beberapa kali nyoba ya, guys ya. Wanwan yang begini nih, masih bintang 2 aja udah OP, cok. Ini bintang 3 begini, wah, aduh.
Udah gua gas aja full attack speed nih ya, inspire. Gak butuh gua damage dari Astro aja nih guys. Elementalis jangan diinemin. Udah, yang penting Wanwan ulti sekali dapat efek dari elementalis 3 guys. Dia ngasih basic attack 2 kali 3 kali, udah loncat lagi. Itu maksud gua, Wanwannya dibikin full attack speed ya. Buku biarin di Melisa aja guys. Gua butuh ultinya Melisa ya. Makanya itu gua pertahanin Melisa posisinya di tengah. Jadi yang dapat keuntungan semua hero kita di line up ya. Let's go, kita lihat lagi. Itu Claude-nya dapat Star Core Gunner guys. Yang di awal-awal udah full tuh ya shield-nya. Kasih tahuan. Melisa udah ulti ya. Nice banget, lihat attack speed-nya guys. Kasih tahu, Wan, loncat Wan. Loncat Wan, kasih tahuan. Itu shield-nya tuh. Bantai Bu. Lihat. Lihat guys. Waduh, udah minus armornya. Jadi otomatis makin sakit efek archer ya. Lihat guys tuh attack speednya tuh. Setiap detik nambah-nambah terus guys. Wah, ini sih ganteng banget ini cok. Sumpah ini ya, kelas ini. Naik level 9 bisa aktif nih Kadia ya. Jadi gua amanin dulu nih monyet nih. Ya seada-adanya aja guys. Di late game mah ya udah hero legend pasti yang keluar ya. Kita lihat dia. Dia sibuk-sibuk mindahin positioning. Kalau kita mah kayak gini aja cok. Gak butuh, ngapain capek banget positioning guys. Kayak gini aja udah OP nih. Tapi gak tahu nih guys, ini kan Claude dia masih bintang 2 ya. Karena dia ngumpulin Claude tadi gua lihat. Ya kita lihat aja nanti sampai bintang 3 Claude-nya. Loncat Wan, kasih tahu Wan, ilangin dulu, nice. Ulti lagi Wan, iya loncat terus Wan-Wannya guys ya. Enak banget ngelihatnya. Lagi Wan, loncat Wan, ilangin tuh Freya tuh. Apa ini Freya mas, sekali loncat hilang cocok. Enggak loncat aja hilang, apalagi loncat Wan-Wannya. Ini satisfying yang gue bilang di awal ya. Target gue memang begini cuk. Elementalis 3 aja, gak perlu 6. Bagusan 3 guys. Dapat Astro lagi nih. Udah dapat slot kita guys ya. Dapat Astro lagi, wah bisa ini mah. Bisa Kadia aktif. Kadia aktif guys. Gini ya. Oke. Kasih ini aja. Oke, santai. Tahan dulu, ini yang penting udah aktif. Wah, itu sih kalau Link masih di Kadia mantep tuh, guys. Ini Link-nya udah bukan Kadia lagi ya. Gak apa-apa, korbanin assassin, guys. Gak butuh assassin aktif ya. Ambil-ambilin dulu aja, tahan. Santuy, guys. Kita masih level 8 nih, butuh ke level 9 juga, guys ya. Gua punya target lain, sinergi satu lagi aktif bisa nih, guys. Let's go, Wan, kasih tahu Wan. Loncat Wan. Waduh, ulti Melisa ulti ya. Wan ulti Wan, loncat Wan, kasih tahu hilang Claude-nya. Loncat lagi, nice banget tuh ya. Wah, itu pas robotnya pecah, Wan-Wannya lagi loncat sih. Auto nggak kena efek CC-nya, guys ya. Hampir 100.000 damage-nya, cok. Kelas banget ini sih ya. Oke, gua ambil Martis. Gua mau pakai Martis nih, guys. Luoyi bintang 2, nice. Gua buang lagi nih ya. Bisa up level sih. Wah, bisa. Bisa up level nih, guys. Gini. Cari hero weapon master, guys. Cari hero weapon master. Weapon master ini untuk semua hero efeknya ya, life steal. Jadi Wan-Wannya juga dapat. Jilong. Enggak cukup. Wah, ya udah, monyet jual. Let's go. Wah, Kadia 4 tuh ya. Bisa triple sick nih, guys. Tinggal 22. Kita lihat dulu daya di sini. Let's go, Wan. Kasih tahu lagi, Wan. Loncat, Wan. Ilangin dulu tuh robot-robotnya tuh ya. Robot-robotnya. Robotnya hilang mah bebas lu, Wan. Wah, udah bintang 3 kalau udah. Loncat, Wan. Loncat. Gila, Wan-Wan, guys. Gila. Ini ulti lagi. Di saat Wan-Wan terbang ke awan. Dan di situ kawannya tinggal kenangan, guys. Ya, waduh. Kelas banget, Wan. Ulti lagi, Wan. Kocak. Nice banget, tembus 100.000, guys. Waduh, masih hidup dia, guys. Masih hidup, oke. Nyampe ke Lord kita nih ya. Waduh, ini bintang 2 in monyet, bintang 2 in jilong. Kalau Martis nggak tahu nih ya. Dia hero harga 1 gol, guys, jadi di level 9. Nggak butuh bintang 2 juga. Yang penting ini Wan-Wan mantep. Cakep nih, guys.
Ini Crystal Astro, kita pindah ke Brody aja lah ya, yang di Melissa. Oke. Gua berharap itu Melissa bisa ulti 2 kali, guys. Gua kasih mortal ya. Ada Jilong, nice. Cari Jilong monyet. Nah, Jilong bintang 2. Tinggal monyet aja nih, guys. Kita lihat isinya. Wah, ya udah mirror. Mirror Domi ya. Aduh, enggak sempet, bodo amat. Ada monyet, nice. Domi, gua kasih ke Jilong. Oke. Gua jebak nih, guys, Franco dia nih ya. Gua lihat positioning Franco-nya aja nih. Gua berharap mereka yang di depan-depan itu dari lawan kita kena efek dari dominan ya. Oke, di tengah Franco-nya. Mau ngambil wan-wan gitu, mau ngambil wan-wan maksudnya. Santuy. Ini masih ada sisa hero kita yang ada di pojokan, jadi nggak bisa di tengah itu. Mamam tuh Jilong tuh ya. Tarik Jilong tuh. Kita lihat, guys. Let's go. Ya, dapetnya Jilong, guys. Kasih tahu lagi, Wan. Loncat, Wan. Hilangin satu lagi robotnya tuh. Ulti, nice. Wan-wan. Ulti, Wan. Ulti, buset, itu darahnya Clouded, cok. Hilang, nice. Kasih tahu, hilangin dulu Clouded-nya tuh. Hilangin dulu. Loncat lagi, Wan. Ulti terus, guys, ya. Buset, kelas, Wan. Gila, dua, cok. Kelas. Wah, aduh, enak kan ngeliatnya, guys. Wan-wan unlimited ulti versus everybody, guys. Nah, ini kita bisa lihat line up-nya, guys. Ya, waduh, hari-hari ketemu Ganar, Saber. Itu yang nomor 2 juga, kombonya udah maksimal banget dia, guys. Ya, ditambah 2 support, Angel sama Astromancer-nya ada pula, guys. Terus di situ Nottenfell aktif, ya. Clouded bintang 3 dapat Star Core Ganar yang menambahkan shield di awal-awal itu langsung full shield-nya. Tadi kalian bisa lihat sendiri di akhir itu darahnya Clouded udah nggak main-main lagi, guys, sampai item ya. Dari power kita lihat di sini, guys, 191 131 ya, jauh banget, guys. Wah, ini sih kelas banget ya, karena kita make Hero Legend sih, guys. Ada monyet juga bintang 2, itu mempengaruhi power ya. Selain dari combo juga, ini hampir 200, cuy. 9 lagi 200 ini powernya ya. Kelas banget sih, guys. Itu elementalis, jangan dimaksimalin. Cukup 3 aja itu yang paling the best-nya, guys, ya, untuk Hyper Wan-wan elementalis. Karena kalau aktif 6, ketika dia ulti langsung 2 kali kayak gitu, guys, ulti yang ketiga ulang lagi mananya, kan gak worth it. Bagusan 3 begitu, guys. Yang penting itu attack speednya cepet ya. Sebenarnya di akhir itu kita dapat Domi, posisinya bukan di Jilong tapi ke Wan-wan, itu juga worth it sebenarnya, guys. Ya, efek Domi itu pasifnya memulihkan mana ya. Ketika yang megang Domi itu di hit, nah itu bisa lebih cepat ultinya juga, guys. Itu juga worth it. Tapi di sini dari awal gue mau bener-bener full attack speed nih Wan-wannya. Ya udah, Golden Staff nggak dapet, Inspire, guys. Inspire damage cuma dari Astro doang, cok. Sama dari Archer ya. Yang ngebuat sakit udah dua itu doang. Archer ya, armor mereka minus, guys. Mau ngapain? Di hit-hit Wan-wan yang attack speednya cepat itu ya, positif minus itu armornya. Ya sebenarnya kalau kalian mau buat versi terkuatnya nggak pakai Astro tapi Kadia yang dimaksimalin, itu juga bagus, guys. Jadi Wan-wannya kuat, damage ya lumayan dari efek Astro aktif 3, terus dari Archer ya, dapat dari situ juga, dari pengurangan armor. Oke, mungkin video gue kali ini gitu aja, guys, ya. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ke sosial media kalian. Gue Dalvi, see you next video, guys. Cabut dulu.